Salam sejahtera dan salam satu Malaysia. Saya Hafizah Rahmat, Melaka TV. Semua jawatan kuasa kemajuan dan keselamatan kampung dan jawatan kuasa kemajuan dan keselamatan bandar perlu sentiasa bersikap proaktif dan positif dalam melaksanakan tanggungjawab yang diamanahkan. Ketua Menteri Datuk Seri Muhammad Ali Rostam berkata, mereka perlu sentiasa turun padang bagi menemui penduduk setempat untuk menyelesaikan segala masalah yang berbangkit di kawasan masing-masing. JKKK dan JKKB juga perlu sensitif kepada perubahan khususnya di dalam bidang ICT dan perkembangan globalisasi masa kini. Ianya juga merangkumi perubahan cara berfikir, bertindak dan bekerja. Beliau percaya semua JKKK dan JKKB dapat menyampaikan apa jua mesej dari pihak kerajaan terutamanya berkaitan perkembangan pembangunan yang akan dilaksanakan di kawasan masing-masing. Sebagai mahkamah yang memberi kesalahan, Menteri Bandar Tengah Hijau bertujuan mengukuh masa kecintaan warga Melaka terhadap Menteri Melaka untuk menjadi Menteri Bandar Teknologi Hijau. Berita selanjutnya. Sebanyak 70 acara disajikan sepanjang tempoh sebulan Pesta Sungai Melaka 2011 bagi menarik lebih ramai pelancong datang ke negeri Melaka. Ketua Pegawai Eksekutif PPSPM Baharum Majid berkata, Pesta Sungai Melaka yang menjadi acara tahunan sejak 2007 dijangka dapat menarik kira-kira 500,000 pengunjung pada tahun ini. 70 acara yang disediakan sepanjang penganjuran tahun ini akan menjadikannya lebih meriah dan padat berbanding tahun lalu yang hanya melibatkan 40 acara. Saya berharap acara-acara yang dirancang di sepanjang Pesta Sungai ini dapat mempromosikan negeri Melaka amnya dan Sungai Melaka khasnya, di samping mewujudkan kerjasama yang erat antara pihak kerajaan dan tourism player, sektor swasta dan juga badan NGO. Sebuah dengan itu, Pesta Sungai Melaka 2011 yang dipenuhi dengan pelbagai acara yang melibatkan Sungai Melaka juga diharap dapat menjadi pelengkap kepada pemangkin katalis kepada usaha mencapai sasaran pelancong sejumlah 11 juta orang pada tahun 2011 ini. Sempena cuti persekolahan ini, sudah pasti para pelancong tidak akan ketinggalan menyaksikan pelbagai acara menarik yang disediakan sepanjang tempoh sebulan. Antara acara-acara menarik yang diadakan ialah Melaka Parade, pertandingan memancing di Sungai Melaka, Karnival Kejaya, Bengkel Manek dan Labuci, pertandingan memasak, larian sungai, auto show, perahu naga, kayak dan perarakan beca.